Tim gabungan Pemkab Merangin melakukan razia masker terhadap para wago yang melintas di bawah jembatan Layang Bangko. Alhasil banyak sekali wago yang terjaring razia. Orang kau dihukum denda dengan membayar 5 buah masker. Tim gabungan dari Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan Negeri Merangin melakukan razia gabungan terhadap wago maupun pengendara yang tidak menggunakan masker. Razia digelar di jalan lintas di bawah jembatan Layang, Kecamatan Bangko. Banyak sekali wago yang terjaring razia karena tidak menggunakan masker. Untuk razia kali ini, wago yang terjaring didata dan diminta membuat surat keterangan akan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Petugas juga menyita identitas wago seperti SIM, STNK atau KTP. Wago diperbolehkan mengambil kembali identitas yang ditahan dengan tebusan 5 lembar masker baru. Razia ikut dalam bentuk penerapan peraturan Bupati Merangin nomor 63 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan. Mereka kita stopkan untuk kita bikin pernyataan bahwa mereka itu memakai masker. Dan bagi yang tidak pakai masker, yang kita tidak akan kita kasih pergi dulu belum mereka pakai masker. Setelah mereka pakai masker, baru kita izinkan mereka melakukan tugas. Riko Saputra, JEK TV, Ngabalin.